Pemerintah menjamin proses pembangunan infrastruktur di Papua saat ini tidak terganggu akibat adanya aksi penyanderaan warga oleh kelompok separatis bersenjata. Pemerintah bahkan memastikan proses pembangunan di Papua berakhir tepat waktu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin jika pembangunan infrastruktur di Wamena dan DKI tidak terganggu karena letak lokasi pembangunan berjauhan dengan keberadaan kelompok separatis. Budi berharap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sejumlah terminal bisa berjalan lancar sehingga selesai tepat waktu. Saya tidak bahas di tempat itu, saya nggak begitu clear. Keberadaan KKB itu di sana sampai mengganggu proses pembangunan nggak, Pak? Biar nanti yang lain komentar. Nah, saya buru-buru. Dari sisi pembangunan, apakah itu? Nggak ada masalah. Pembangunan selama ini berjalan lancar.